Halo guys, kembali lagi di channel Almutab. Kali ini saya mau unboxing. Saya baru saja beli barang itu di online shop ya, di Toko Biru, yaitu pompa ban motor ya, bisa juga untuk ban sepeda, ban mobil ataupun yang lain ya. Nah, ini saya coba mau unboxing seperti apa barangnya. Saya beli di online ya, karena biasanya kalau beli barang seperti ini kan harusnya offline ya, karena lumayan gede ya. Nah, ini saya coba beli di online. Pompa ini harganya 50 ribuan. Kita coba unboxing. Agak susah. Ini tebal juga ya untuk pakai bubble wrap. Susah karena tebel banget, dari jalurnya ini cukup baik ya untuk packingnya, sehingga barang nyampe rumah dengan aman. Nah, ini kelihatan kan, ini saya ambilnya yang harga 50.000. Biasanya tipenya ada yang stainless ya, ini saya kurang tahu ini tipenya apa, warnanya hitam. Agak lama ini saya gunting-gunting lagi. Ternyata masih ada kemasannya lagi ya di dalam. Kita unboxing. Ya. Untuk ini untuk gagangnya ini terpisah ya. Bisa dipasang sendiri. Nah, ini berfungsi dengan normal ya. Di sini ada bonus juga dapat untuk pompa bola sepertinya, dan yang lain ini kurang tahu ya. Untuk coknya ini ada dua lubang, yang satu ini nggak tahu ya, kecil gini. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah coba ini buat apa, pasti tahu. Kalau saya sih paling saya buat untuk pompa motor, dan mungkin bolanya juga kepake untuk mainan anak ya. Tes lagi, ini fungsinya normal. Ini cukup murah karena sudah. Ini biasanya di online juga banyak yang jual tanpa tabung juga. Ini sudah ada tabungnya, jadi kalau buat pompa itu enteng, nggak berasa berat, jadi nggak capek. Baik, ini semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau mau coba beli juga bisa di cari aja di online pompa ban motor gitu aja, di Toko Biru ini saya belinya. Mungkin kalau ada yang harga lebih murah, siapa tahu teman-teman beruntung, nah itu bisa di check out langsung. Baik, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.